Baik, lebih 750,000 orang. Itulah jumlah penduduk Sarawak yang nekat bersama membentuk Malaysia 56 tahun yang dahulu. Kini bersama Malaysia baharu, warga Sarawak terus mencecah 2.81 juta orang. Bagaimana titik sejarah 16 September 1963 di mata pemimpin Sarawak kini? Wartawan Kamarul Bahrain Harun ada laporannya. Tiga hari lagi menjelang sambutan peringkat kebangsaan Hari Malaysia, detik yang cukup bersejarah terutamanya berada di tanah ini di Borneo, iaitu Sarawak. Perjanjian Malaysia menyaksikan komponen-komponen asas kenegaraan kita terbentuk. Walaupun terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih tertutup kerana kualiti alam sekitar dan udaranya, tetapi ini tidak menghalang semangat persediaan yang semakin rapi terjadi. Namun, elok jika kita telusuri pandangan pemimpin yang lahir sebelum terbentuknya Malaysia tentang memori Hari Malaysia mereka. Kami orang di utara masih dami. Dami. Okey. Jadi, tapi keluarga saya dan keluarga isteri saya adalah yang sudah lama terlibat dalam politik. Okey. Pada masa itu, masa kecil, kita tengok helikopter berkeliaran di udara. Ada di antara mereka, dia gugurkan itu propaganda-propaganda macam-macamnya. Dan ketika itu kita tahulah ya, belum ada TV, radio pun, cuma yang ada duit sikit-sikit, ada usin kata kita orang di sebelah utara yang ada radio. Jadi kita pada ketika itu saya ingat menempuh pemberontakan, rebellion. Dan saya tengok ada di antara orang-orang kampung di depan mata saya sendiri ditangkap oleh polis dan sebagainya. Saya tak tahu untuk kenapa. Dan kemudian ya, ada Delet Tunku Abdul Rahman datang ke Malaysia, ke Sarawak, ya, membawa gagasan untuk pembentukan Malaysia ini. Dan di situ juga kita lihat ya, ada yang pro, ada yang kontra, ya. Dan apabila Cobol Commission dilaksanakan untuk melihat pandangan-pandangan masyarakat, dan pada 22 Julai 1963 Sarawak sudah memerintah sendiri, ya. Saya masih ingat yang ketua menteri pertama setelah kita dapat keluar daripada belenggu penjejahan, ya, daripada koloni. Dan Tan Wisli diangkat menjadi ketua menteri Sarawak, dan kabinet negeri Sarawak juga dibentuk. Dan salah seorang daripadanya yang masih bersama kita, ya, Tuan Yang Terhormat yang di Pertuan Negeri kita, negeri Sarawak. Jadi pemimpin-pemimpin kita daripada semua kaum, mereka bersetuju bahawa kita bersama-sama membentuk Malaysia ini. Walaupun kita meraihkan sejarah, tetapi realiti masa kini juga perlu kita majukan hakikatnya supaya rakyat, walau di mana mereka berada, di bumi Bario ke, di Satok ke, ataupun di negeri saya seperti Perlis, dan ini yang disuarakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak, bahawa ya, sudah ada perubahan politik, perubahan masyarakat Malaysia, dan kini tanggungjawab pemimpin untuk bersama memastikan tidak ada yang terpinggir dan tidak ada yang tertinggal
hanya kerana perbezaan politik dan pendapat. Saya tak mahu apa yang dikata oleh pemimpin kita dulu seperti Tun juga ya. Anang Malaysia, bakar tebu. Manis di pun, tawar di ujung. Kita sama-sama berharap bahawa sambutan peringkat kebangsaan Hari Malaysia, tanggal yang cukup penting untuk negara kita, akan meriah di sini, di Stadium Perpaduan Kuching Sarawak, walaupun ada perubahan untuk mengambil kira faktor jerubu dan sebagainya. Tetapi saya melihat sendiri bersama pasukan Awani bahawa kerja keras, kerjasama di antara pasukan negeri Sarawak dan juga di peringkat persekutuan menjanjikan ini antara Hari Malaysia terbaik untuk negara. Ini adalah Kamarul Bahrain melaporkan bersama kru Astro Awani di Kuching, Sarawak.